Hey guys, this is me Andy and you are watching Cruise Channel. Sekarang Cruise Channel memiliki satu sesi baru yang bernama The Best 10. Pada sesi The Best 10 ini, kita akan membahas 10 hal terbaik dari berbagai macam kategori. Contohnya saja seperti misalnya The Best Selling Album, The Best Selling Comic. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas 10 komik terbaik dari terbitan Suehisa. Sebelum kita memulai countdown dari nomor 10 sampai dengan nomor 1, kita akan membahas terlebih dahulu secara ringkas tentang penerbit Suehisa. Jika kalian penggemar dari komik Jepang, kalian pasti tahu dengan yang namanya Weekly Shonen Jump. Ya, Weekly Shonen Jump merupakan antologi manga shonen mingguan yang diterbitkan di Jepang oleh Suehisa. Edisi pertamanya dirilis pada tanggal 1 Agustus 1968. Nah, untuk Weekly Shonen Jump ini, target dari pembacanya adalah pria dan cenderung komiknya terdiri dari banyak adegan aksi dan juga komedi. So guys, why don't we start it? The countdown. Di nomor 10, Demon Slayer, di mana autornya adalah Koyoharu Gotoge dengan total buku berjumlah 21 volume. Serial ini dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Komik ini terjual sekitar 80 juta kopi termasuk dengan digital versionnya. Number 9. Nah, sepertinya kalian tahu dengan komik olahraga satu ini. Ya, inilah dia Captain Tsubasa. Autornya bernama Yoichi Takahashi dengan jumlah buku 92 volume. Komik ini diserialisasikan pada tahun 1981 hingga sekarang. Nah, bukunya sendiri terjual sekitar 80 juta kopi lebih. Number 8. JoJo Bizarre Adventure dengan autornya bernama Hirohiko Araki. Komik ini berjumlah 127 volume dan diserialisasikan dari tahun 1987 sampai sekarang. Komiknya sendiri terjual sekitar 100 juta kopi. Number 7. Nah, komik yang satu ini pasti banyak yang tahu. Ya, di nomor 7 ada Fist of North Star, yang mana autornya adalah Bronson dan juga Tetsuo Hara. Komiknya sendiri berjumlah 27 volume dan diserialisasikan sejak tahun 1983 hingga 1988. Komik Fist of North Star terjual sekitar 100 juta kopi. Number 6, ada Bleach. Bleach sendiri di Indonesia sudah diterbitkan oleh LX Media Komputindo. Autor dari Bleach adalah Tite Kubo. Jumlah volume buku dari Bleach adalah 74. Dan buku komiknya sendiri diserialisasikan dari tahun 2001 hingga 2016. Bleach terjual sekitar 120 juta kopi. Number 5. Di nomor 5 ada Slam Dunk, di mana autornya bernama Takehiko Inoue. Slam Dunk berjumlah 31 volume dan diserialisasikan dari tahun 1990 hingga 1996. Dan Slam Dunk sendiri terjual sekitar 126 juta kopi. Di nomor 4 ada Kochikame Tokyo Beat Cops. Autornya adalah Osamu Akimoto. Nah, ini merupakan jumlah komik terbanyak dari 10 The Best Selling Comic. Jumlah volumenya 200 volume. Wow. Dan diserialisasikan dari tahun 1976 hingga 2016. Kochikame terjual sekitar 157 juta kopi. Akhirnya kita masuk ke 3 terbesar di The Best Selling Comic rilisan Suehisa. Siapa yang berada di nomor 3? Ya, inilah dia komik yang sangat memorable, Naruto. Author dari Naruto adalah
Masashi Kishimoto. Jumlah volume dari Naruto adalah sebanyak 72 volume dan diserialisasikan dari tahun 1999 hingga 2014. Nah, Naruto sendiri terjual sekitar 250 juta kopi. Number 2. Ya, di nomor 2 adalah buku komik yang sangat melegenda, yaitu Dragon Ball. Autor dari Dragon Ball adalah Akira Toriyama. Volumenya sendiri berjumlah 42 volume dan diserialisasikan dari tahun 1984 hingga 1995. Buku komik Dragon Ball sendiri sudah terjual sekitar 300 juta kopi. Wow! Amazing. Akhirnya kita sampai juga ke number one, the best selling comic from Sueza. Ya, kalian semuanya pasti tahu siapa yang berada di nomor satu. Ya, benar sekali. Yang berada di nomor satu adalah One Piece. Komik ini sepertinya masih belum ada yang bisa mengalahkan. Walaupun sebenarnya kemarin, jika Demon Slayer belum tamat dan masih berlanjut sampai sekarang, kayaknya One Piece punya saingan. Seperti yang kita ketahui, siapa lagi kalau bukan author dari buku One Piece adalah Eiichiro Oda. Hingga sekarang, buku komik One Piece sudah diterbitkan sebanyak 97 volume, di mana serialisasinya dimulai dari tahun 1997. Buku komik One Piece sendiri sudah terjual lebih dari 470 juta kopi. Wow! Oke guys, itu tadi 10 the best selling comic from Sueza. Oke guys, sampai di sini dulu the best 10 kita. I hope you like it. Dan jangan lupa untuk subscribe Cruise Channel, like dan juga berikan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. So, see you next time. Everybody.